Halo semua, di video ini saya nak menunjukkan kenapa Canva aplikasi ini sangatlah bermanfaat dan juga dapat membantu Anda mendorong bisnis perniagaan Anda dan juga jimat kos pemasaran untuk perniagaan Anda. So, ini adalah beberapa contoh gambar yang saya sudah edit menggunakan Canva aplikasi. So, ini juga adalah template yang saya gunakan untuk perniagaan bisnis saya. So, saya pun nak kongsi cara mendaftarkan atau nak buat akun kat halaman web Canva ni. So, let me bagi satu gambar atau beberapa gambar. So, ini gambar satu ni, ini gambar asli. Dia sudah belum ada edit lagi. Ini sudah saya edit. Belakang atau gambar belakang ni, background picture ni saya sudah remove. Saya sudah hilangkan. So, dia nampak macam ni. So, ini look profesional lah. Lebih profesional. So, satu gambar lagi. Ini gambar bubble milk tea. So, jika anda punya perniagaan bubble milk tea, anda boleh bagi gambar dekat sini. Ha, atas sini anda boleh bagi logo company. Dan bawah sini anda boleh tukar, boleh ganti teksnya macam mana pun boleh. So, ini satu ini dia contoh fashion. So, jika anda punya bisnis perniagaan fashion, ini pun boleh buat macam ni. Ini salah satu contoh ya. So, di sini saya akan beri pembelajaran langkah demi langkah bagaimana nak guna Canva ini untuk perniagaan anda. So, Canva ini dia punya banyak sekali template dah. Dia punya banyak size juga yang anda boleh gunakan untuk perkongsian di media sosial macam Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Semua-semua itu banyak lagi boleh share. Dia punya banyak size. Dekat ni adalah halaman page ya. Di sini saya akan ajarkan anda dari peringkat mula hingga peringkat maju. So, di sini ada 7 modul. Okey, modul 1 sampai modul 7 kita bagi belajar anda macam mana nak register dekat Canva, macam mana nak use ini Canva tools, macam mana nak edit foto untuk perniagaan anda. Ada tips, ada trik untuk macam mana nak guna Canva ini lebih maksimal, and buat logo pun boleh untuk perniagaan anda. So, ada 7 modul di sini. So, anda boleh pergi dan daftar. So, jika anda berminat untuk tahu lebih banyak maklumat, anda boleh pergi dekat link ya. Sila periksa tautan dalam keterangan di bawah di link. Saya akan bagi link. Okey, saya akan bagi link dekat bawah di kolom description. So, sila cek dekat sana. And yeah, terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa.